Sosok Ketua DPRD Ambon Eli Toisuta sedang viral di media sosial. Bukan karena prestasinya, nama Eli sedang terkenal justru karena ulah anaknya menganiaya seorang remaja hingga tewas. Yang jadi sorotan, perkaranya pun terlampau sepele hanya karena korban dianggap tidak permisi di jalan saat bertemu pelaku. Selain anaknya yang jadi tahanan Polresta Ambon, terkuak pula catatan kekayaan Eli yang kurang lebih minus 11 juta. Harta total Eli di catatan LHKPN ada di angka 446 juta rupiah, namun dengan posisi hutang di angka 458 juta rupiah. Setelah serahkan anaknya ditahan polisi tanpa ucapkan minta maaf ke korban, sang ketua DPRD Ambon dilaporkan hilang. Eli Toisuta disebut tidak masuk kantor selama 4 hari terakhir pasca viralnya kasus tersebut. Ruang kerja Eli tertutup rapat sejak Senin 31 Juli 2023 hingga Kamis 3 Agustus 2023. Padahal, sejumlah agenda rapat terkait uji publik peraturan daerah telah berlangsung. Diduga berjuang sendiri tanpa sang ibu, Abdi menghadapi ancaman hukuman paling berat. Kapolda Maluku, Irjen Lotaria Latif, perintahkan pasukannya untuk tidak ragu menjerat sang anak ketua DPRD dengan ancaman hukuman paling berat.